escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview, bermain sekaligus bagikan kepada kalian semua satu game yang bisa membuat HP kalian hancur, bisa membuat emosi kalian tak tertahankan. Pokoknya saya udah ingatkan di awal ya, kalian yang pengen ya silahkan lanjutin videonya atau silahkan dicoba gamenya. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplaynya, sampai saya bilang begitu langsung aja kita review. Oke guys, gamenya ini ya, Seaborn Action HD. Nah, sebenarnya ini plagiat atau niru Cat Mario yang versi PC guys, tapi sama persis ya. Nah, game ini ada dua macam, ada yang offline, ada yang online. Kalau yang offline itu kalian cuma main sendiri, tapi kalau online itu kalian bisa main bareng teman gitu. Jadi misalnya kalau kalian nggak lolos, kalian bisa contohin orang-orang yang online agar kalian bisa niru atau ikuti langkah mereka, seperti itu guys ya. Tapi kita coba dulu yang offline ya. Nah, kalian dengar nadanya, ini nadanya ngeselin banget, seriusan. Nah, ini ada kebuka berapa level guys, tapi harus buka dari level pertama dulu. Jadi oke, silakan. Oke, nggak apa-apa sih, yang selagi gua nggak mati sih ya nggak apa-apa ya. Ini bisa diinjak kan? Tidak bisa guys. Oke. Tidak bisa, nggak. Oke, itu musuh ya. Udah tahu itu musuh, jadi jangan ke sana. Nyawanya minus 4, guys. Siap. Udah 3 kali. Okay. Itu gue respon guys, maksudnya refleks. Kalau ada tanda tanya ya harus di. Aduh, nyawanya minus 6. Jadi dalam artian game ini nggak ada nyawa ya. Jadi mereka kasih kesempatan kita untuk lolosin aja gitu ya. Bentar, ada yang harus gue lihat. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Untuk sekarang udah tahu ya, nggak usah di. Ini juga kayaknya ada. Hop. Oh, nggak ada. Aman. Nah, kalau ini seharusnya kita bisa tidak. Jadi yang mochi-mochi itu guys nggak bisa dibunuh. Intinya nggak bisa dibunuh ya. Nggak bisa diinjak. Nggak bisa diinjak, nggak bisa disundul. Jadi intinya mereka itu abadi guys. Ya udah. Okay. Gua dalam keadaan yang nggak pengen marah-marah ya. Jadi terjadilah apa yang akan terjadi. Jadi kita harus tunggu dia. Okay, kita bisa pakai hint guys. Kalau hint saya penasaran apa itu petunjuk, kita coba ya. Oke, kita play.
maksudnya Hien itu bentar ya. Oh, ada kotak rahasia di situ. Hintnya itu petunjuk, cuman per berapa detik lah itu ya. Jadi kalau kita nggak lolos berikutnya, kita harus nonton hint lagi ya. Oke, pintar developernya. Jadi mereka kasih hint di mana tempat kita mati, guys. Ah, salah. Oke, jadi di sini ada siapa yang tahu ada itu di situ kan? Jadi harus gini. Nah, itu checkpoint, guys. Checkpointnya, haleluya ya, udah. Yang penting udah di sini ya. Gak apa-apa, yang penting udah checkpoint. Nah, untungnya di game ini kita nggak bisa mati, guys ya. Okay, easy. Bahkan awan gak berpihak ke kita, guys. Gimana ini? Oke, ya udah, tunggu mereka lewat aja. Lewat, 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 mochi, mochi, mochi. Oke, lolos ya. Oke, guys. Nah, itu untuk versi offline-nya. Saya udah ingatin kan kayak gini. Nah, ada versi online-nya agar kalian tidak kesal sendirian gitu. Agar kalian tidak kesal sendirian, kalian bisa coba versi online-nya. Oke? Nah, ini guys, versi online-nya seperti ini. Nah, kalau kalian main itu kan ada warna-warna lain, guys. Yang warna-warna lain itu adalah orang yang online. Nah, itu kan ya, itu ada kucing yang warna lain kan? Ya, gua lupa dong. Nirmi. Jadi ada online ada 26, guys ya. Itu kan. Nah. Jadi kalian agar kalian nggak sepi gitu ya, kalian bisa. Nah, itu kan ada 3, guys. Ini lebih susah deh kayaknya ya. Ini lebih susah dari yang tadi perasaan nih, guys. Itu gampang kena. Dan ini masih banyak pakai sound dari Mario Bros, guys. Itu kan suara matinya minus 4. Kalau untuk tampilan masih lebih bagus yang tadi ya, guys. Cuman ini agar kalian nggak sepi aja gitu ya. Nah, mochi 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 datang. Pilus, guys. Itu kayak pilus gitu. Ini bisa, guys. Kalau ini bisa di bisa berarti lebih susah yang tadi. Ini
pilus-pilusnya itu bisa diinjek gitu. Nah, ini sama ya. Kita harus dari sini. Nah, untungnya di sini kita bisa injek, guys. Oke, checkpoint. Oke, capek guys. Oke, cukup ya kayak gitu. Kira-kira gitu aja untuk gameplaynya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.